ibu aku, kenalin. Buat yang belum pada kenal, kenalin ini ibu aku. Iya, namanya siapa nak? Ibu Umi. Dia bilang aku harus, Was. Aku harus storyin dia. Iya, kecuali aku pelit sama kamu. Aku kan tidak pelit sama kamu. Jalannya berdua. Dia minta aku storyin. Kurang aja. Songong. Itu jam tangan dari siapa? Astagfirullahaladzim. Nih, aku ceritain. Nih, jam tangan aku bagus banget tuh. Dari Ibu Maharani Kemala. Nih. Tuh, cakep ya. Jadi ceritanya, ada orang namanya Maharani Kemala. Aku ulang tahun, ngasih tas. Tasnya sih bagus ya, limited. Ya, limited, very very limited. Tapi kalau dipakai aku, kayak aku pakai ukulele guys. Jadi karena talinya pendek, jadi aku pakainya di dada. Kan jadi gak muat. Jadi, ya gitu sih. Kadang kalau orang ngasih kado ulang tahun suka gak nanya ya. Akhirnya aku dibeliin jam. Capek mulu Maharani Kemala. Coba Maharani Kemala semalam poin gak sih konsernya? Coba dong ceritain poin gak gue semalam. Tuhan. Iya kan, dapat angpau dari Maharani Kemala walaupun sehari cuman 100 ribu kan lumayan kan. Coba. Coba sekarang ini Mami mau bagi-bagi. Mami mau bagi-bagi, aku kasih kuis ya. Aku kasih kuis ya. Kalau kalian bisa jawab, kalian bisa jawab, Mami nanti bakal kasih ya. Oke, okay. Kemarin hari Jumat MS Cosmetic baru ngeluarin sheet mask terbaru. Nah, sheet mask terbaru dari MS Cosmetic variannya varian apa namanya? Yang bisa jawab cepetan aku capturein. Bang masuk live, Bang. Yang bisa jawab ntar di capture-capturein. Ayo, kemarin ini kan akunmu. Enggak ada duit. Ayo cepat-cepat, jangan pelit. Ayo, MS Cosmetic kemarin baru ngeluarin varian sheet mask terbaru. Oh, Dekul, ngapain lu jawab, Dekul? Ayo, varian terbaru apa? Varian terbaru apa? Depannya huruf R. Ayo di-capturein semuanya. Di-capturein. Krisna lu jangan ikut. Lu foto-fotoin langsung transfer, giling. Foto-fotoin, Krisna. Ayo, terus. Uang Mami belum habis. Cepetan. Krisna, foto-fotoin. Ayo, cepetan. Ih, lama-lama. Cepet. Ayo, kemarin habis kita launching di Brownies. Kita habis launching di Brownies. Cepetan, lumayan. Mami mau bagi 100 ribu rupiah. Buat, kok aku yang suruh transfer? Krisna, lu apaan sih, Krisna? Krisna, cepetan. Krisna, aduh, gua kalau lu gak transfer, gua takut deh ini diserbu. Oke, udah aku foto-fotoin. Berapa orang Krisna jawab? Berapa orang? 100 orang. Iya. 100 orang, Krisna. Krisna 100 orang ya. 100 kali 100 berapa sih? 100 kali 100 berapa? 10 juta. Hah? Ya udah 10 juta. Ya udah 100 orang. 100 orang. Ayo cepetan, udah 100 belum? Cepetan, Mami mau transfer. 10 juta kan? Iya, 10 juta. Enggak apa-apa. Ada kok 10 juta. Aduh, gue salah. 10 juta ada. Ayo cepetan 100 orang Krisna bagiin. Ini Sincha. Oke, kemarin kita baru aja launching di Brownies, oke. Aku sama Bunda Korla kita launching. Jadi, varian terbaru dari sheet mask MS Cosmetic MS Glow yaitu varian, ayo cepet terus jawab. Ini Krisna masih kirimin, oke. Jawaban yang benar adalah varian retinol. Betul banget. Oke, selamat. Krisna difoto-fotoin, langsung transfer Krisna. Langsung transfer. Betul, retinol. Apaan sih Maharani lo? Krisna, cepetan minta sama Intan Krisna, bilang udah boleh sama gue. Gue sekarang punya jabatan lo di MS Glow, jangan bercanda lo. Gue punya jabatan lo, Krisna lo macam-macam sama gue mah lo pindah jabatan lo. Gak bisa, gue mah sekarang punya jabatan di MS Glow. Kenapa lo? Ya terima kasih. Nah sekarang kalau kalian udah bisa jawab, nambah beban deh beb. Apaan sih Vita? Yeah. Ya betul jawabannya adalah retinol. Ya jadi itu merupakan varian terbaru kita. Jadi silakan kalian
apa namanya, tunggu transferan dari Krisna. Nah, varian retinol itu bagus banget sebenarnya buat teman-teman yang udah punya keriput-keriput wajah atau mungkin kalian yang takut sama penuaan gitu kan. Jadi dia bisa memperlambat efek penuaan. Selamat ya buat yang beruntung. Selamat ya, selamat ya. Dari depan mukanya kayak Agnes Mo. Masa sih, Beb? Oh my God, sumpah. Kak Igun jabatannya komisaris, betul. Betul, betul. Makanya nih kayaknya aku bingung mau ngantor di Jakarta atau mau ngantor di Bali, tapi belum tahu. Aku dapat angpau. Krisna nanti posting, Krisna ntar tag gue ya. Krisna, Sanggar Pratia Suwari, kangen banget. Yang menang sapa aja banyak, transfernya kemana? Jadi nanti Krisna DM ke Krisna. Ih, 100 orang capek juga ya, transferin 100 orang. Gimana itu Roman nih, gue gak ikut-ikut ah. Pokoknya Krisna ya, Krisna ntar, Krisna itu. Hai Malaysia. Pengumuman pemenangnya, ini dari sini nih. Kamu langsung DM ke Instagram. Apa? Tunggu, pin komen. Nah, itu tuh, DM ke Krisna ya. 100.000. Iya, retinol sheet mask, betul. Nah, paling enak sebenarnya kalau kalian sebelum pakai maskernya itu, maskernya itu kalian masukin ke dalam kulkas. Jadi pas pakai itu dingin-dingin, enak banget. Nah, masker itu bisa dipakai kedua cara ya. Yang pertama, dipakai malam hari sebelum tidur, atau kalau kalian mau make up, kalian mau make up itu kalian pakai sebelum make up. Jadi sebelum make up, pakai dulu tuh si maskernya itu. Nah, abis itu baru kalian pakai make up. Itu make up-nya bakal nempel banget. Beneran. Nah, kalau aku biasanya tuh kalau pakai masker tuh nggak di mana? Aku pakai masker tuh di mobil. Jadi perjalanan kayak mau ke butik atau perjalanan mau ke syuting, nah aku pakainya di mobil supaya kayak dalam keseharian tuh kulit aku lembab. Salam kenal juga. Kak Igun ngomelin Krisna. Mencret aku 100 orang. Krisna, lu enggak boleh ngeluh kalau kerja lu ya. Lu udah gua beliin mobil juga lu, Krisna lu. Emang enak lu transferin 100 orang, gimana tuh caranya, gua mah enggak paham. Lu jangan nanya gua, Krisna, gua mah asal sebut aja. Gimana DM Kak Krisna buat? Ya DM Kak Krisna, Kak Krisna udah standby. Udah standby buat transfer. Tenang. Jangan gegabah ya. Selamat buat teman-teman yang dapat angpau. Yo, mari mari mari, mari kita bergoyang dangdut. Ya mari mari mari. Ya DM Kak Krisna sekarang ya. Kak Krisna, Kak Krisna. Emang muka aku kayak orang Arabik. Mukanya Arabik. Arabik. Krisna di DM gak dibalas. Ya karena dia lagi mabok, say. Pilihin ini. Kalau buat flag pakai apa? Nah, biasanya kalau buat flag, karena flag itu kan kuat ya, jadi kalian tuh harus dibantu sama laser. Gitu. Kalau flag tuh harus dibantu sama laser. Terus biasanya kalau buat flag itu, kalian coba ke MS Glow Clinic. Karena buat flag itu harus krim yang agak lebih keras. Biasanya tuh pakai racikan dokter. Nah, racikan dokter itu kalian hati-hati ya. Harus dapat resepnya dari dokter atau diambil dari klinik. Jadi jangan beli di tempat-tempat sembarangan ya. Salam dari Palu. Hai Palu. Serbu DM Kak Krisna. Iya, serbu. Piye, jreng. Aku jreng loh, say. Go live.
kontak ke bojomu, aku piye mau apira. Lagi mana lo ngetrek ora? Ora. Ditinggal wis ngono wae, abis kerja wis ditinggal ngono wae. Kan arep mulon, kan arep balik. Cucok. Majikan lagi apa? Entuk bonus apa mau? Apa? Entuk bonus apa? Ora ono apa-apa, Mak. Emang lo dapat lagi kemarin? Enggak. Aku beli kain habis 32 aku dapat motor becek. Aku tadi beli kain cuma 9 juta, habis ke tadi aku capek sendirian jalan-jalan. Maya belanja habis 7 juta dapat handphone sama TV. Siapa? Maya Ratih, kemarin. Kok gue belanja 9 juta enggak dapat apa-apa sih tuh? Gimana? Kan gue rakwa njaluk soalnya. Kan pengisi acara harus minta. soalnya aku kan karaktere elegan. Ngono. Yo, aku kan raiso minta-minta ngono toh. Tapi yo aku ono WhatsApp-e yo tak WhatsApp wae nek ngono. Ya padha wae ku jenenge. Tapi tokone api yo, Mak. Gede ngono yo, Mak. Api keren. Nek Jogja ngono-ngono ono. Ya di Jogja udah mewah banget itu toko. Keren, yo. Musolane gede. Kopine enak rasanya. Yo. Enak yo. Yo, aku mau es kopi terus green tea. Emang nyoba sek Nutella, Ra? Nutella Endul. Tintus. Iki langsung OTW rumah. Patos apa langsung bandara? Embo. Kayak ketoknya langsung bandara wae lah, pesawatku jam 6 kok. Oh, 6.30, Pak. Enggak apa-apa, aku nunggu di Starbucks aja deh, Pak. Oh, nanggung. Soalnya kalau gue pulang ke rumah, kan di rumah AC-nya sentral toh. Kan lagi gak ada orang di rumah nih. Aku nang oma, aku nyala ke AC-nya, dinginnya baru 30 menit. Gue gak usah urut tanpa AC ya soalnya. Pas rumahnya dingin, gue pulang. Eh, kan rayak ke Imlek, Rak, Mak? Ora. Agamamu apa toh? Kode aku ya? Cantik. Jujur, hidung gua sama Karen bagus mana? Aku tahu. Coba miring. Apik gonmu. Iya kan? Gone Karen kurang dangak titik. Tapi lubangnya kok gede sebelah kuwi? Gak. Gede sebelah kiri. Gede sini? Heeh. Gak. Heeh. Enggak. Ngaco. Lu jangan bikin gua sering ngaca ya, monyet. Ngaco, aku ini lubangnya gede sebelah kiri. Enggak. Tapi kurang bulat, enggak. Sebelah kanan kurang bulat, sebelah kanan. Iya kan masih agak bengkak. Justru kui, nek agak bengkak, iku kok malah nek wis iki malah tambah sempit. Wis, ora usah live lah wis ya. Enjong deh. Udah lu jangan ikut-ikut netizen, gede sebelah tadi lu diem aja. Gue gak tau meneh, gak tau meneh, udah gak titik tuh, udah gak titik. Udah gak titik nyobo. Lah, jadi sebelah kanan ini dia rodok gepeng ini lo. Enggak, karena hidung ini masih perawan, belum disogok. Masa iroh gak disogok, gak gue apa? Ya kan belum ada jari-jari yang masuk, belum dipakai ngupil. Orang ngaruh, jari-jari ini gak ngaruh, ini memang dia ikinnya kurang, dia rodoknya ini titik lo. Gue tak jambak loh, Su. Lo gak tanya netizen, Pi. Bener lah netizen. Ah, jangan tanya netizen. Udah sama aja ya, tanya netizen. Sama aja ngomong sama tembok, gue nanya sama netizen. Kan? Langsung mulai nih. Mas Igun hidungnya gede sebelah. Emang lu gak ada pendirian, lo? Tadi lo diem aja padaan. Ya, kurang simetris. Ini tinil. Emang lu gampang baik lo, kena hasutan lo. Netizen tuh, oh apa? Sebelah. Ini ada yang nanya kalau ngupil pakai apa? Pakai bambu runcing. Netizen setuju be aku toh, setuju sama aku toh. Ah, netizen sama siapa juga setuju lo?
Mak, tapi di Noiki aku ayes ya, Mak. Natural-natural, Arabik piye ngono ya, Mak. Ayes iku kowe alanere nganggo apa? Ivan Gunawan kosmetik. Jreng. Suso, eleaner jreng. Bulu mata jreng. Terus iki bawa oh, bulu mata enggak pakai bulu mata. Lu emang kowe bulu mata emang harus pasangan. Lah iki jenenge apa? Bulu eyeliner bodoh. Enggak, rambut iki rak ya jenenge bulu mata to. Oh, emang bulu mata harus palsu. Emang jenenge apa kuwi? Ya, ya. Ya. Penyabar ya, orangnya penyabar ya. Penyabar orangnya ya. Lah kan negatif soalnya, negatif thinking. Bulu mata tuh enggak harus palsu. Emang wong urip kan duwe bulu mata kabeh. Ini so imamania tuh apa toh? Di so imamania tuh kuwi apa? So imamania.